Assalamualaikum teman-teman. Nah, sesuai janji aku, sekarang Funtime Channel akan mengajak kalian untuk bermain di FunTK. Masih satu area di Ion Mall Jakarta Garden City nih teman-teman. FunTK ini berasal dari negara Finlandia. Kalian tahu nggak negara Finlandia itu merupakan negara yang memiliki masyarakat yang bahagia banget. Jadi di sana itu masyarakatnya benar-benar happy loh teman-teman. Karena mereka mengusung untuk pendidikan anak itu adalah bermain. Dengan cara belajar yang menyenangkan, diharapkan sang anak bisa dapat mencerna ilmu dengan baik nih teman-teman. Di sini anak-anak bisa bermain seni peran, tapi bukan yang pentas begitu teman-teman. Seni perannya maksudnya role play. Di sini anak-anak bisa menjadi profesi apa saja yang termasuk di dalam game permainan di FunTK. Nah, permainan yang lagi dimainkan oleh anak aku ini adalah permainan ketangkasan. Jadi mereka itu melempari layar yang berubah menjadi cat-cat berwarna ceria yang menjadi kesukaan anak-anak. Lalu ada satu petugas yang tugasnya itu ngebersihin catnya. Jadi anak-anak itu harus nangkep nih supaya hasil karya cat mereka yang udah mereka buat itu nggak dihapus sama petugas. Jika berhasil, si petugasnya menyerah dan menjadi cat. Nah, kalau nggak berhasil, semua cat benar-benar akan dimakan oleh si petugas dan akhirnya layarnya jadi bersih lagi. Lanjut, di sini juga ada peran sebagai arsitek nih teman-teman. Hai teman-teman, ini ada rumah yang udah jadi diinstal nih. Ada yang berhasil menginstal rumah ini. Yuk kita pelajari rumah itu ada apa aja sih. Rumah itu harus ada pintunya. Pintu juga harus ada jendelanya untuk memudahkan sirkulasi agar angin bisa masuk. Nah, lihat nih. Gak lupa loh dihiasi depannya dengan kembang-kembang. Nah, seperti ini. Dia juga punya jendela, punya pintu, dan juga ada atap rumah. Oke, selamat yang sudah berhasil bikin rumah. Setelah selesai main membuat rumah, kalian bisa taruh lagi bilik-biliknya di yang bagian orange atau hijau ini ya teman-teman. Nah, karena luas banget ini area permainannya, anak aku bisa lo melatih motorik kasarnya dengan berlatih gimnastik di sini. Sekarang kita masuk ke seni peran bajak laut. Nah, di sini anak-anak melatih strategi perang melawan bajak laut nih teman-teman, agar si bajak laut itu tidak merampok kapal mereka. Setiap perompak yang mau membajak kapal mereka, mereka serang dengan bola-bola plastik berwarna biru dan putih ini teman-teman. Lalu mereka juga bisa bermain ayunan seperti ini. Untuk keamanan, mereka memperhatikan juga loh teman-teman. Di sini disediakan jaring-jaring net seperti ini apabila ingin memain ayunan yang meluncur dari atas, sehingga kalau jatuh nggak langsung ke bawah ya. Di sini, anak-anak juga bisa melatih kreativitas mereka dengan bermain pasir, membuat bentuk-bentuk yang mereka inginkan. Setelah puas bermain pasir, anak aku sekarang mau latihan ahli profesi menjadi seorang chef yang memiliki restoran pizza nih teman-teman. Yuk kita lihat sama-sama keseruannya ya. Aku mau beli pizzanya.
margarita pizza, ada vegetable pizza, seafood pizza, salami pizza, half and half pizza, mixed pizza. Aku mau yang mixed pizza dong, Pak, biar aku bisa rasain semua rasanya. Aku bayar dulu ya, Pak ya. Iya. Nih. Oh gitu, ya udah. Aku tunggu ya. Saya pakai debit. Oke, okay. Debitnya debit apa, Pak? Bang apa? Bang pula ya, Bang Padi. Bang Mandi. Bang Padiri. Pizzanya bagus banget, keren. Setelah bermain, sekarang waktunya kita pulang. Terima kasih sudah nonton ya, Mams. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.